Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Liburan Lesti dan Bilar di Lelewardu Sumba menarik untuk diikuti dan bikin penasaran selalu. Ya, terlihat kebersamaan mereka, harmonisnya, hubungan keluarga, serta couple cute kita Lesti dan Bilar begitu menawan dan bikin selalu penasaran. Ya, tentu saja, apalagi saat mereka melakukan pengambilan gambar. Ya, yang membuat semua pada traveling, apakah gambar tersebut akan dijadikan private mereka nantinya. Apalagi yang namanya perhatian ayah Lesti, ayah Kejora, yang begitu banget sama calon mantunya. Ya, hal itu diunggah dalam feed Instagramnya. Ya, ayah Kejora memberikan perhatian pada calon mantunya, Rizky Bilar. Ya, pijit-pijit pundak sepertinya, dan terlihat Bilar begitu menikmati pijitan si calon mertuanya. Begitu sesweet kan hubungan mereka berdua, cute banget kan guys ya. Ya, ayah Kejora pun memberikan caption, "Lelah kita pijit dulu ya bosku," dengan emoticon tertawa. Tentu saja hal itu juga memantik perhatian banyak netizen. Ya, sedari foto yang seakan menunjukkan akan adanya private hingga ya kemesraan couple cute kita dan komentar netter yang menjadikan kita perhatian. Ayah belum tidur. Udah upload yang cute ayah, katanya guys. Meninya eta ka calon minantu, semoga dilancarkan ya Pak. Amin. Ayah makin cute. Ayah malam amat vitaminnya. Wah, vitamin memang biasanya malam-malam, guys. Ayah jangan ribut Bilar dan Dede. Ayah mulai suka ya sama Ilal. Jangan-jangan ayah dah tahu target Ilal itu. Ayah ya benar. Dulu Bilar pernah guyon begitu kan, guys ya. Ya, pokoknya seru lah. Bang Bi, suara keluar angin. Wah, kentut kah? Vitamin di tengah malam ini namanya Pak. Ya, vitamin banget nih. Bikin semua pada baper, bahagia banget lihat yang kayak gini. Semoga dua keluarga terus bahagia dan sehat selalu ya, amin. Ya, semoga disehatkan dan selalu berbahagia selamanya. Ya Allah, menantu kesayangan, insya Allah. Tentu, karena Bilar juga menyayangi sang calon ya mertuanya itu guys. Masya Allah ayah, sang calon mantu sehat terus untuk ayah Bang Bia. Semoga sama-sama disehatkan baik ayah Kejora dan ayah Papa Rizky Bilar, yakni Papa Daniel. Yang dipijit keenakan sampai merem-merem itu ayah. Wah, Bilar begitu menikmati kalau dipijitin sama calon mertua, dasar. Mantap kali ayah. Ya, emoticon love-nya banyak banget guys. Sehat selalu Bapak. Ayah bahagia karena anak gadisnya habis jalan-jalan sama calon mantu. Ya, melihat kekompakan mereka, kebahagiaan di antara Lesti dan Bilar. Bahagia tentunya sebagai seorang orang tua ya guys ya. Takul ya, hihi. Bapak sama mantu idola pokoknya ya best-best. Kebalikan atuh Pak, seharusnya biasanya yang tua yang suka dipijit soalnya suka kecapean. Perhatian dari seorang ayah. Masya Allah ayah juga sayang banget sama calon mantu. Sehat terus ya ayah. Wow, sayang guys, sama-sama saling sayang menyayangi. Gak ke Bali tuh bang. Wih, ntar masih mau berlibur di Sumba guys, Bali tempat transit. Masya Allah sayang calon mantu. Wah, kualat nih. Gak ada yang kualat guys. Yang namanya menyayangi, perhatian, baik siapapun bisa melakukan. Assalamualaikum ayah. Ya, waalaikumsalam. Ah, bapak cute. Masya Allah, camer baik banget sih, mijitin caman. Wah,
adem melihat ayah, ya adem banget. Kebaikan pak, kebalikan pak. Wah ya, apapun bisa dilakukan guys, demi ya saling perhatian. Kadang-kadang ya mungkin Bilal tanpa disup juga pijitin, ayah belum tidur ayah. Ya belum tentunya guys, bapak eta bang ditolong cenah mangap gitu bisa ya lalui. Masya Allah katanya, aduh jam rawan ini, rawan yang vitamin guys. Alhamdulillah belum tidur ayah. Makanya Bilarina jangan pakai baju tank top, pijit terus ayah katanya. Ayah kok belum tidur di subuh, di Sumba udah jam 3 dini hari loh ayah. Cece, ya Allah kakak teh kenapa? Wih seru pokoknya guys, pak itu mantunya nggak mingkem, wahaha awas ada leal lalat masuk pak, hehe. Sehat semuanya keluarga Lesar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, semoga mereka selalu sehat dan berbahagia. Support dan doa terbaik tentunya guys, cute ya, tentu cute banget. Ya bagaimana tidak cute guys, perhatian luar biasa Masya Allah ya, perhatian luar biasa ya, bikin kita semuanya cute dari Bilar maupun dari Ayah Kejora. Ayah and Jaimon semoga sehat dan selalu kompak. Ayah baik banget sih sama calon mantu ya, Ayah Kejora memang baik banget guys. Ayah cute, C yang dipijit bapak mertua kayak nikmat banget. Wah diserah, mau disapa, wow karena kejora banget ya sama mantunya ya. Ayah Kejora sayang banget bang sama mantunya. Wow keren pokoknya guys, dari komentar dari netter semua sama-sama mendukung dan baper karena sayangnya Ayah Kejora luar biasa, menganggap Bilar seperti putranya sendiri, bukan calon mantu best tapi anaknya. Pokoknya ini ayah yang best, perhatian sama calon mantunya seperti memperhatikan putrinya dan anak-anaknya Reddy dan Benny Mulyana. Tentu ya sulit mendapatkan ayah yang perhatian banget, begitupun seperti Rizky Bilar sulit mendapatkan mantu yang begitu menyayanginya, hanya ya 1001 bandingnya. Pokoknya lebih banyak lah guys ya, ya kemesraan, kebapaan ya, keuangan serta hubungan romantis serta selalu sih dia ngasuh si Bang Bi. Tentu hal ini menunjukkan romantisme, kesayangan serta berbagai hal yang tentunya bikin kita semua seneng, bikin kita semua baper, vitamin di tengah malam yang memang ya menginspirasi banget bagi kita semua ya. Pasangan couple cute yang luar biasa, bikin semua pada seneng, bikin semua pada meningkatkan imun tubuh, dan juga yang terpenting adalah mereka kompak, baik Lesti dan Bilar begitupun keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar semuanya kompak dan mereka apa adanya guys. Itulah yang membuat hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin menarik untuk diikuti perkembangannya, tentunya menuju hari bahagia ya. Kita support, kita selalu doakan hal yang terbaik bagi mereka, bahwa insya Allah kalian juga akan mendapatkan hal-hal yang terbaik bagi diri kalian juga, karena doa terbaik akan kembali kepada diri kita, doa yang tidak baik akan kembali kepada diri kita. Jadi doakanlah hal-hal yang terbaik terutama bagi keberlangsungan hubungan mereka yang tentu selalu menghibur, bikin kita pini siren dan bikin selalu baper tentunya ya. Semoga semuanya ya selalu diberikan kesehatan, kekuatan sehingga nantinya selalu diberikan berkah, sehingga dan entar mereka bisa berbahagia hingga akhir waktu. Itu saja kabar-kabar baru di hari ini mengenai perhatian Ayah Kejora pada si calon mantunya. Jangan lupa bagi kalian untuk selalu dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.